Film bergenre drama komedi sosial media The Underdogs akan meramaikan perayaan HUT Indonesia yang ke-72 tahun. Film yang akan dirilis tanggal 16 Agustus itu menghadirkan pemain-pemain komedi yang oke punya seperti Ernest Prakasa, Babe Cabita, Yuda Keling, bahkan rapper muda Young Lex. Sudah bisa dipastikan bahwa film ini akan menawarkan sebuah keseruan dan komedi-komedi yang cerdas. Lantas, seperti apa peran Yuda Keling di film ini? Dan bercerita tentang apa pula film The Underdogs? Seperti film-film yang lainnya, gue kalau main film cuma satu scene terlibatnya di film Underdog juga cuma sekelebat lah. Intinya Underdog-nya tentang 4 orang sahabat yang dulunya dibully terus pengen merubah nasibnya lewat YouTube gitu. Menjadi seorang YouTuber di zaman sekarang sepertinya menjadi profesi paling diincar oleh anak-anak muda yang penuh dengan kreativitas. Seperti halnya Yuda Keling yang belakangan waktu ini sedang menjajal vlog alias video blog. Maka rasanya, film The Underdogs ini cukup untuk mewakili keinginan dan harapan Yuda Keling untuk menjadi seorang YouTuber yang sukses dan terkenal. Mewakili gua dan beberapa orang-orang yang pengen jadi YouTuber lah. Ini seriusan ya, gue tuh baru pertama kali denger. Oh no! Kayak ini kayak logo klub bola sih, bukan kayak TV atau media-media masa gitu. Gue kayak, apaan banget nih kok Kobra namanya gitu. Gue sampai sekarang masih mikir, Kobra ini kepanjangan apa ya? Komedi berita atau apa gitu. TV Kobra, walaupun gue gak tahu Kobra itu maksudnya apa, tapi pilih-pilih play.